Halo guys, ini sawit kecil kita ini sudah mulai berbunga. Ini bunga ini, bunganya ini biasanya tanda-tanda bahwa sudah mau berbuah. Jadi karena masih kecil ini, karena pertama berbunga, jadi bunga-bunganya ini ya, yang ini dibuang dulu guys, supaya pohonnya ini atau batang sawit ini supaya besar ya. Jadi kalau sekarang bunga ini dibiarkan, jadi pohonnya kecil atau batangnya nanti kecil. Jadi biasanya harus dibuang dulu ini, dikastrasi ya. Dikastrasi.
Oke okay guys, udah selesai saya kastrasi ya. Jadi ini bunganya. Nih, kenapa harus dikastrasi supaya sawit ini nantinya bisa bagus ya? Dan tunggu pohonnya dan batangnya sudah besar dulu baru bisa layak berbuah. Jadi ini guys ya, yang bunga-bunganya ini yang sudah kita ambil dari pohon sawit tadi, ini harus dibuang guys ya, harus dibuang di pasar mati. Oke guys, itu saja yang bisa saya bagikan kepada kita, dan jangan lupa dukung channel YouTube Bang Laos, di like, di subscribe.